progress sudah bagus, sudah mengerti, sudah paham untuk cara defend dan counter attack. Kemarin banyak peluang di mana nih? Ya, kemarin banyak peluang tidak terjadi gol. Jadi besok kita untuk tactical finishingnya. Kalau ya. Untuk Persib Batang sudah ada gambaran? Saya pikir belum belum tahu saya cara main apa Persibat. Yang pasti kita memikirkan bagaimana taktikal kita dulu, ana defend ke attack, attack ke defend. Kalau target lawan Persib Batang? Target ya kita harus bisa meraih 3 poin. Kondisi pemain sendiri seperti apa, ada yang cedera? Kondisi pemain kita nggak ini dengan starting apa ya yang line up untuk 11 pemain itu Edi Gunawan ya masih ada hamstring kita tinggal dan Eka Hira yang kita ada di punggungnya kemarin kena sama Eki. Oh gitu. Ya pelatih. Karena pelatih Fredi Mundi mundur. Ya. Nah itu menguntungkan nggak? Ya, psikologis mungkin kita bisa menguntungkan, tapi kita nggak boleh meremehkan. Meskipun Batang hanya satu kali menang dan tiga kali kekalahan ya mungkin ya. Yang pasti kita nggak boleh meremehkan. Apalagi kita main di away. Oke. Masih, Gus. Iya.